Sekarang kita penempat yang kedua, input tempat di JW Kitchen. Nah, buka, masih buka. Ini hidroponik apa ya? Durian? Ini durian. Ini sana organiknya ada kel, ada... Kel apa kel? Selada? Apa? Kel. Daun kel itu apa sih ya? Durian atau enggak? Oh. Namanya kel. Kale. Pengkale. Sama... Warna, yang warna-warna kayak merah gitu? Warnanya hijau. Daunnya bersirip. Oh, ada jenis-jenisnya. Oh iya, buat selada. Ya, buat salad. Selada, salad. Jadi ini penginapan juga ada? Pertamanya penginapan dulu. Mari shop opening, Bang. Pertamanya penginapan dulu. Penginapan dulu. Masih penginapan dulu. Penginapan dulu ya. Baru ini restorannya. Ini masih shop opening. Oh, shop opening. Ini tanggal 18. Oh, 18. 18 Januari. Oh, 18 Januari. Minggu depan hari ini. Jadi sana apa, kuda atau apa? Itu kandang kambing. Oh, kandang kambing ini? Kambing, sana ada kandang merak. Oh, kandang merak. Ada kalkun. Oh, kalkun. Sama soang. Nantinya mungkin ada bakal ada kelinci. Oh. Ada di situ lah. Ada sama playground juga buat anak-anak main. Oh, playground ya. Jadi ini masih soft opening ya. Masih soft opening. Jadi pertamanya itu penginapan, habis itu kedua restoran, dan nanti selebihnya itu akan dibangun playground buat anak-anak. Nah, jadi kalau parkirnya, kalau penginapan di sebelah sana. Nah, itu hidroponik. Nah, oke. Jadi ini tiga lantai ya, di bawah. Iya sih. Tiga lantai atau dua lantai ini, Mas? Dua lantai. Oh, dua lantai. Jadi itu masih villa ya. Nah.
masih pemiliknya, tapi masih belum untuk disewakan. Tadi tuh kita meliput di resto sana ya. Nah, tadi kita meliput di resto sana, sekarang kita pindah ke sini. Nah, ini kalau misalnya turun ke bawah, jalannya untuk parkir, bisa di bawah sana juga bisa parkirnya. Nah. Itu untuk orang misalnya duduk untuk nunggu, kalau misalnya masih penuh tempatnya itu ruang nunggunya dulu. Ini lantai 2. Nah, di atas tadi bawa kursi-kursi, di sini sofa. Sofa ya. Jadi anda lihat sana itu kandang binatang-binatang juga. Nah, sebelah sana juga ada. Ini pohon durian ya. Jadi pembibitannya ini masih buah-buahnya masih di pengiriman secara online. Untuk masuknya itu dari pintu sini ya, restoran itu. Petunjuknya ada, papan perangkatnya ada jelas arah-arahnya. Nah, nanti kalau dari sana itu ada dari sana. 500 meter ke sini jalannya udah agak jelek ya. Tapi masih belum di aspal, masih istilahnya masih batu-batu. Tapi mobil bisa bagus, bisa jalan. Tapi kalau sudah sampai pintu situ, jalan kemari sudah semen. Nah, itu semen. Jadi kalau masuk ke villa ini, nah itu pintunya dari sana, sebelah sana. Nah itu pintunya. Nah jadi luas ini, bisa luas ini 3-4 hektar ini luasnya. Nah jadi kok villanya ini masih belum disewakan sama pemiliknya. Tuh. Nah, di atas sudah kabut ya. Nah itu bukit. Nah, oke, sekarang kita lihat kamar mandinya. Nah, ini langkah lantai 3 ya. Jadi lantai 2. Ini lantai 2 tetap begini. Kamar mandi lantai 2, sama lantai 1 sama. Nah. Ini ya. Juga ada ini tangannya, ini untuk wanitanya.
standar kamarnya ini perempuan, nah itu untuk laki-laki, itu pria. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kota Bogor, ya, kota Bogor. Jadi konsep ini seperti kayak pemandangan kayak kalau Anda sudah pernah ke Bandung, Bandung Puncak. Nah, kan gini dia. Nah, ada liputannya saya. Nah, bentuknya kayak begini juga. Tapi bukan kayak gini ya. Nah, kayak begini, view-nya itu bisa nampak kota Bogor. Nah, mungkin bisa saya dekatkan ya. Ini, yang Anda lihat itu lampu-lampu itu. Itu ya. Nah, itu jauh ya. Itu kota Bogor. Nah. Nah, ini karena saya zoom ya. Ini karena saya zoom. Nah. Itu kota Bogor. Nah. Nah, itu Bogor. Nah. Ini sebenarnya kita jauh nih. Nah, kita di puncaknya nih. Nah. Nah. Nah, tadi kita dari sana ya meliputnya sebelumnya. Nah. Itu masih soft opening juga. Nah. Jadi kalau menu-menunya itu ada western juga ada. Jadi Anda tidak apa namanya kecewa deh makan makanannya. Nah, nanti akan saya tunjukkan menu-menunya apa saja yang ada tersedia di resto ini. Dilihat menunya coba kita.